Vladimir Putin disebut mengirimkan set seragam lapangan yang baru untuk pasukan Rusia. Dengan seragam baru ini, pasukan Rusia disebut siap berperang di semua musim. Hal itu disampaikan oleh Kepala Layanan Rusia beserta video yang memperlihatkan seragam baru tersebut. Adapun seragam itu dikirim satu set lengkap beserta sepatu bootnya. Kepala Layanan Rusia menyebut seragam baru itu dibuat dengan mempertimbangkan distrik militer utara. Seragam baru itu dibuat dengan bahan kombinasi modern. Dengan bahan tersebut, Rusia mengklaim seragam baru pasukan Moskow memberikan termoregulasi dalam segala kondisi cuaca, sehingga pasukan Rusia disebut terhindar dari kedinginan maupun keringat. Keuntungan ini membuat pasukan Rusia berperang tanpa terhalang cuaca. Tak hanya itu, dalam seragam baru tersebut juga memberikan perlindungan tambahan untuk tempat yang paling rentan seperti lutut dan siku. Kemudian seragam itu dilengkapi dengan sepatu boot baru yang ringan. Sepatu boot itu juga diklaim mampu digunakan dalam berbagai cuaca. Pasalnya boot tersebut dilengkapi dengan selaput yang secara bersamaan memberikan ventilasi dalam cuaca panas. Ventilasi itu juga mampu memberikan perlindungan agar tidak basah saat berperang pada musim hujan hingga salju. Seorang prajurit pun mengaku nyaman menggunakan sepatu boot tersebut. Pasalnya, tali sepatu tidak mudah lepas lantaran ada gantung khusus untuk menyembunyikannya.